Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu motor baru. Ini adalah mod Safari Dharma Raya ya, dengan menggunakan bodi dari Avante H8E. Oke, untuk variannya ini adalah varian spion balap. Jadi untuk spionnya seperti ini. Dan untuk mesinnya menggunakan Mercedes-Benz 1626 ya. Dan untuk status modnya ini adalah sel dari Mas Angga Saptro dan Pak Farid Madiawan. Untuk livernya ini saya dapatkan di grup Avante-nya ya. Dan langsung saja kita akan review untuk modnya ini. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Mantap banget ini untuk lampu dekatnya. Dan untuk lampu hazardnya sudah bergerak dengan normal. Tetapi ini untuk lampu headnya terhalang sama spotlight ya. Tapi nggak masalah karena di bawahnya itu ada semacam lampu tambahan untuk lampu headnya, seperti lampu fog lamp atau lampu kabut. Dan untuk wipernya juga sudah menyala. Begitupun untuk lampu interiornya ini menyala ya. Dan seperti ini untuk bagian lampu belakangnya. Ini kurang lebih kalau dari belakang itu seperti bus Avante H9 ya, atau Avante H series itu sama karena basicnya kan sama ya, tetapi yang H8X itu single glass. Dan untuk yang bagian samping kan kalau Avante ada semacam pilar B nya itu khusus ya, tetapi kalau ini menggunakan Scorpion X ya. Dan ini untuk animasi pertama. Untuk animasi pertama suspensi ya. Untuk anim kedua di sini adalah bagasi. Tentunya sudah tembus ya untuk bagasinya. Dan untuk animasi ketiga kap mesin. Oke, mantap ya. Dan untuk kap mesinnya juga sudah bergerak ya untuk mesinnya. Jadi mantap, mantap jiwa. Dan mungkin cukup sekian review singkat dari bus Safari Dharma Raya ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septen Channel, salam Buzit Mania.